Senin siang, Kejaksaan Negeri Palembang melakukan kunjungan ke Studio 2 Pal TV dan langsung disambut hangat oleh General Manager Pal TV Sri Pebriandi. Dalam kunjungannya tersebut sebagai bentuk silaturahmi dan memberikan ucapan selamat ulang tahun dari Kejari Palembang kepada Pal TV yang ke-18 tahun. Yuk. Sukses. Sukses galau-galau. Amin. Lihat sini dong. Oke, sip. Dalam kesempatan ini, Hardiansyah, Kepala Sesi Intelijen Kejaksaan Negeri Palembang, mengucapkan selamat Pal TV yang ke-18 tahun. Semoga di ulang tahun yang ke-18, Pal TV semakin modern dan bisa menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan zaman agar Pal TV tidak hanya bisa diterima di Sumatera Selatan, tetapi ke depan Pal TV bisa lebih dikenal oleh dunia. Hardiansyah menambahkan untuk program Pal TV saat ini sudah sangat inovatif dan sangat menyentuh ke muatan lokal karena menurutnya saat ini tidak banyak TV yang bisa menyentuh program lokal tetapi bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Ya, kami dari Kejari Palembang menyampaikan selamat HUT Pal TV ke-18. Semoga dengan ulang tahun ini tambah dewasa, semakin modern, semakin menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan zaman sehingga Pal TV dapat diterima di, bukan hanya di Palembang, Sumatera Selatan, tapi bisa mendunia. Mungkin itu dari Kejari Palembang. Untuk program-program Pal TV, Kak, seperti apa? Sebenarnya program Pal TV itu sudah inovasi, terutama sudah inovatif maksudnya, terutama yang lebih menyentuh ke muatan lokalnya. Karena tidak banyak TV yang bisa menyentuh ke lokal, tetapi dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Eki Saputra, Pal TV.